Banjir bandang yang melanda Dusun Krajan Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis malam 3 November 2022, akibatkan rumah warga rusak ringan hingga berat. Hal tersebut disampaikan Komandan Koramil Kalibaru, Kapten ARM Edi Trisantoso, saat mengikuti pembersih sampah bawaan banjir bersama relawan, warga, BPBD, dan Polri. Komandan Koramil Kalibaru menambahkan, tak hanya rumah hunian warga yang terdampak banjir, namun peralat dapur, barang-barang di dalam rumah turut hanyut terbawa arus. Bahkan kendaraan roda 2, roda 4, dan truk juga ikut terbawa arus banjir bandang. Selain tim gabungan dari TNI Polri, pemerintah, Kabupaten Banyuwangi, relawan dan masyarakat bergotong royong membersihkan sampah yang dibawa banjir bandang. Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang, Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang di kantor Desa Kalibaru Wetan, dapur umum dari Kemensos juga didirikan guna memenuhi kebutuhan makan warga terdampak banjir bandang di Kalibaru Wetan. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.